bila ada saja isyarat daripada kita, ada ain orang panggil, yang kita ni memang mendahului Allah Ta'ala daripada lain-lainnya, maka Allah Ta'ala dengan cepat, ya, ibarat kata kalau berjalan, ya, kita berjalan, Tuhan unggah kita. Kalau kita berjalan menuju dia, kita unggah, dia unggah daripada kita. Bukan berjalan sama, ya, kita bergerak seinci, Tuhan sekaki. Begitulah pantasnya Allah Ta'ala menyahut, ya, keinginan kita ataupun hasrat kita nak mendekati dirinya Allah Subhanahu Taala, ya Allah, ya. Jadi kita tengok teks dia yang diberi oleh Ibnu Athaillah ni, mencintai Allah tetap berbalas. Itulah, ya. Cinta manusia belum tahu, ya, berbalas atau tidak. Fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Wa aina al-mahbud min al-muhib. Fal-haqqu subhanahu. Al-haqqu di sini maknanya nama Allah Ta'ala. Ada orang nama Abdul Haq. Abdul Haq. Ada presiden mana? Abdul Haq. Presiden Bangladesh ke Pakistan. Al-haqqu ialah nama khas bagi Allah Ta'ala di antara 99 nama, ya. Masjid ni tak ada, setengah masjid tu habis, sekilir masjid dulu, ya, tepek pula ke 99 nama termasuk Al-Haq. Lam yarda an takuna muhibban. Allah Ta'ala tidak mereda kamu hanya semata-mata menjadi orang yang cinta kepadanya. Maknanya Tuhan mahu terima kita, Tuhan redha pada kita, Tuhan suka dia kalau kita tidak ada kasih dan cinta melainkan kepada dia saja. Kita tidak menduakan kasih kita, ya? Tidak curang orang panggil, ha? Kita kasih kepada Allah Ta'ala tetap, ya, sebati dunia akhirat, ha, katakan, dan tak pernah curang. Curang tu buat maksiat, kasih tu taat, ya. Jadi dalam hidup ni kita sentiasa patuh pada Allah Ta'ala sesuai dengan nama kita Muslim. Muslim artinya orang yang serah dirinya, ya, orang yang letak dirinya dalam hududullah, dalam syariat Allah SWT. Itu maksud Islam. Ibadat pula, ya, dan disebut dalam ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ya. Ciptaan kita ni semata-mata supaya kita ni ibadat kepada Allah Ta'ala, artinya patuh, patuh dan taat. Al-izan wa ta'at. Patuh dan taat kepada Allah Ta'ala, patuh taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita tak nampak, dua ni duduk pun kita tak tahu, ya. Kerana dia tidak bertempat, tidak beruang, tidak ada ruang, bukan beruang, ya, tidak ada ruang. Maka, ya, kita patuh kepada kehendak Allah Ta'ala, syariat Allah SWT. Jadi siku belaka dah, kita ni Muslim, kita ni abid, dan kita ni muhibbullah, kita kasih kepada Allah Ta'ala. Maka Tuhan dengan segala senang hati ibaratnya menerima kasih kita, ya, yang ditunggu-tunggu. Kasih yang ditunggu Allah Ta'ala ialah kasih kita, ya. Detik berdetik saja kita rasa kasih kepada Allah Ta'ala, Tuhan terus, ya, melempahkan rasa kasihnya. Jadi Tuhan tidak akan terima kita kalau dia tidak menjadikan dirinya sebagai nombor satu dalam soal berkasih sayang ni, ya. Kemudian bal mahbuban, Allah tidak merelakan kita ni menjadi orang yang dicintai padanya, melainkan mahukan kamu menjadi orang yang dicintai olehnya. Mencintai Allah tetap bersambung. Itu ulasan daripada ustazku. Ustazku Ali kata, mencintai Allah Ta'ala tetap bersambung, tetap berbalas. Tetapi mencintai manusia belum tentu bersambung dan berbalas. Banyak orang macam pungguk rindukan bola, ya. Puja, 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 tapi orang tak balas. Tidak ada respon langsung
Malah kadang-kadang dia benci pula. Ya? Tengok muka pun tak apa. Kita dah roh. Ya? Ha, lalu ke rumah dia tengok bumbung cukup dah. Tak boleh tengok orang. Ya? Ha, nampak terbayang orang yang kita kasih tu. Tapi dia tak sudi pun. Ya? Benci dan sebagainya. Dan di manakah letak keutamaan di antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai? Sudah tentulah orang yang dicintai lebih utama, lebih bertuah. Ha? Ha, jadi antara kekasih dengan kekasih, hak mana yang lebih bertuah? Ha, jadi kita ni menjadi kekasih Allah Taala. Kekasih Allah Taala, Allah Taala melimpah kasih lebih banyak lagi kepada kita. Ya? Sudah tentulah orang yang dicintai lebih utama, lebih bertuah dan lebih bahagia berbanding orang dicintai. Lebih-lebih lagi kalau yang mencintainya adalah Allah Tuhannya. Orang yang dicintai disanjung, dipuja dan diberi berbagai hadiah dan lain-lain keistimewaan. Tetapi orang yang mencintai hanya memendam hati, bersendirian. Lebih-lebih lagi cintanya tidak berbalas, hanya bertepuk sebelah tangan. Maka tentulah dia akan menjadi gundah gulana, serta rindu rawan, ibarat seekor burung pungguk yang merindukan bula. Nah, ini ustazku ni. Ahli sastra juga dia ni. Ya. Semoga Allah Taala memberikan ya balasan istimewa kepada ustaz yang memberi tahqiq kepada tajuk ataupun kepada ungkapan yang dibuat oleh Ibnu Athaillah, fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban. Ya, Allah Taala tidak rela melainkan kamu mengasihinya, tidak menduakan kasih, tidak bercabang kasih. Bal mahbuban, bahkan yang dikasihi sebenarnya Allah SWT. Wa in mahbub minal muhib. Ya? Dan di mana letaknya orang yang dikasihi? Kepada orang yang mengasihi. Ya? Jadi maksudnya, di mana kalau letak keutamaan di antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai? Di antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai. Sudah tentulah orang dicintai lebih utama. Jadi kita kalau kasih kepada Allah Taala, Allah Taala nombor satu sekali. Ya? Kita buat apa saja yang menyebabkan Allah Taala redha dan suka. Kerana kita tahu kasih Allah Taala itu tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Ya? Jadi sini saya ambil sikit ulasan daripada seorang doktor yang menjelaskan apa nama ni, bagaimana kita nak mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita bercakap dululah tentang kasih, maaf saya, tentang hubungan kita dengan Allah Taala. Kenapa kita kena utamakan kasih kita ataupun kepatuhan kita kepada Allah Taala? Apakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala? Jadi itulah seperti yang sebut dulu, kita kena kenal Allah Taala. Ya, kalau kita tak kenal maka tak cinta, kata orang. Ha, bila dah kenal, bila dah cinta, barulah ya terpautlah rasa kasih kita tu. Hubungan Allah Taala dengan kita ialah, pertama kita tahulah dialah segala-galanya buat kita. Dialah yang mencipta kita. Ya. Hal ata'a al-insan hin madah lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sehingga akhir. Ya. Ini adalah hakikat kita. Kita daripada kosong, daripada zero, tak ada, tak dikenali langsung, tak ada dalam senarai manusia ni, nama kita tak ada asal-asalnya. Lam yakun syai'an mazkura, kemudian Tuhan jadikan kita. Inna khalaqna min nutfatin amshajin nabtali, Tuhan ciptakan kita daripada sperm, sperm ayah dan ibu kita. Barulah kita wujud dalam rahim ibu kita. Min alaq, laqad khalaqna insana min alaq, Tuhan jadikan kita dalam bentuk sperm yang bergantung, yang bertepek di rahim ibu kita, alaq. Ya? Jadi semua itu adalah kehendak Allah Taala, takdir Allah Subhanahu Taala, dan dalam rahim ibu kitalah kita terus ya
diberi hidup oleh Allah SWT sehingga kita dilahirkan. Ya? Mak kita pun tak tahu kita ada dalam, tahu ada mutok. Lepas tu tahu rasa tak mari darah kau panggil. Kemudian mabuk. Lepas tu sekolah sikit-sikit nampak. Tak tahu pun ya. Tak, macam mana nak membesarkan anak dalam rahim tu tak reti. Tak pernah, tak tehat. Tak tahu pun. Sekarang ada kaedah scan. Ya? Ada ultrasound. Dulu tak ada. Masa kita dalam rahim mak kita tak ada apa-apa. Semua itu kerja Allah SWT. Semua itu cara langsung. Ya? Daripada Allah SWT menjadikan kita seorang janin dalam rahim ibu kita. Sehinggalah kita diberi roh dan kemudian hidup yang dibesarkan. Ibu pun tak pernah tengok kita, tapi tahu kita ada dalam. Terserah kepada Allah SWT bulat-bulat. Ya? Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian kita pun menangis. Ya? Menangis bukan kerana sakit, kerana kita mengalami hidup baru, alam baru. Kalau dalam rahim dulu, semua dijaga Allah Ta'ala melalui ibu kita. Bila kita zahir di dunia, kita sendiri menggunakan pernafasan kita. Jantung kita berdetak sendiri dan kita terkejut dengan keadaan itu menyebabkan kita tersetak dan menangis. Menangis kerana bersyukur kepada Allah SWT. Ya? Jadi hubungan kita dengan Allah, di dalam cipta kita, wa asbara alaina ni'mah. Dia melimpahkan nikmat. Allahu Akbar. Ya? Tak payah kita tengok kepada alam luar. Tengok alam diri kita sudah. Ya? Kita tadabur, kita fakur kepada diri kita sendiri. Ya? Kita akan insaf begitu terhutang kita kepada Allah Ta'ala. Banyak sangat kita berhutang kepada Allah Ta'ala. Banyak sangat nikmat yang melempah kepada kita. Ya? Wa in ta'udu ni'matullahi. Kalau kamu nak hitung, nak bilang, nak senarai nikmat Allah Ta'ala, tak terdaya. Ya? Tak terdaya kita. Jadi itulah Allah Ta'ala dan itulah kita. Kenal diri kita, insyaAllah. Kenal Allah Ta'ala. Man arafa nafsa, faqad arafa rabbah. Ini kata-kata hikmah. Siapa yang mengenali dirinya. Ya? Yang mengenali maksudnya, arafa di sini, dia kenal dari dulu. Gitu. Bukan baru learning. Ya? Dia kenal dari dulu tu, daripada awal kejadian dia. Maka Allah Ta'ala sudah dah pasti dia akan kenal siapa pencipta dia. Jadi kita dilimpahkan dengan nikmat yang begitu banyak hingga kita tenggelam dari nikmat dia. Lemas orang panggil. Lemas dari nikmat Allah Ta'ala. Macam hidup dalam air. Kita duduk dalam kolam, kita menyelam. Semua kita litupi oleh air. Ya. Maknanya gitulah, tidak ada satu pun ya, yang terlepas daripada nikmat Allah Ta'ala. Yang kita pula berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan mencipta kita dengan seelok-elok kejadian. Ya, kita tidak akan tukar kejadian kita ni. Kita redha, kita terima kasih menjadi manusia walaupun OKU. Takdirkanlah. Walaupun kita hidup susah. Ya, tapi kita rasa syukur kerana kita tidak menjadi pokok, tak jadi batu, tak jadi ayam, itik, lembu. Syukur menjadi manusia. Ya. Syukur tak jadi malaikat. Aku jadi malaikat, kau ni ramah. Ya. Tak seronok ibu hidup, tak boleh makan, tak minum, tak boleh kahwin, tak boleh apa. Ya. Ibadat sepanjang masa. Tetapi jadi manusia, bukan saja kita boleh kahwin, bukan saja boleh menikmati kehidupan, tapi beribadat sepanjang masa juga. Macam malaikat je. Ya? Dengan mengambil kaedah ya? Hidup sebagai ibadat ya? Ataupun illa liya'budu tadi, maka kita melebihi malaikat. Kita lebih istimewa daripada malaikat. Kita boleh menikmati keseronokan hidup, boleh tamattu' orang panggil. Ya? Saya dah sebut dulu bahawa menikmati kemewahan hidup dunia tidak menghalang kita daripada istiqamah dalam agama. Tidak menghalang kita muhasabah. Tidak menghalang kita daripada untuk kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat. Tidak ada halangan. Banyak orang membuang dunia, membuang kemewahan. Tak nak mewah kerana kemewahan dia kata lalai. Itu kerana dia tak tahan menghadapi dunia. Jadi kita
hidup sebagai seorang manusia, dan kita boleh hidup mewah. Dalam hidup mewah tu kita lah senantiasa beribadat kepada Allah SWT. Inilah hubungan, inilah asas hubungan kita dengan Allah SWT yang menyebabkan kita rasa sangat berhutang kepada Allah Taala. Kita sangat kasih kepada Allah Taala, sayang kepada Allah Taala kerana dialah segala-galanya. Dan sebaliknya pula kita takut kepada kebencian. Bila kita tahu Allah Taala begitu sekali rupanya ya menjaga kita, tarbiyah kita, Rabbul Alamin kita ya begitu sekali terlalu detail ya. Sebagai contoh, ciptaan kita terlalu halus, terlalu detail. Bukan tidak ada satu pun yang ada pada kita ni yang kononnya tak ada faedah, kena buang lah katakan. Serabut yang ada, tak ada. Semuanya, semuanya ada, ada hikmat, ada faedah ya? Walaupun kita kata serabut juga, hidung, tai hidung ada, tai telinga ada. Tak, bayangkan kalau tak ada tai hidung, kalau tak ada tai telinga ya? Ha, tak ada bulu hidung misalnya ya? Tak sempurna hidup kita. Untuk tahu lebih lanjut tentang apa khasiat-khasiat bulu hidung ni, dengan belajar dengan doktor lah pula eh? Baik. Jadi tidak ada satu pun ciptaan kita ni yang terbuang eh? Dan kita memang takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala, dan menyebabkan kita dengan itu kita bikah bangunlah, ataupun kita insaflah, kita menjalankan tugas kita dengan sebenar-benarnya, dengan penuh rasa redha, rasa kasih, ikhlas kepada Allah SWT. Itulah hubungan ya. Bila kita kenal diri kita, kenal Allah Ta'ala, menyebabkan tambah pula ya, nikmat yang saya sebut tadi, nikmat yang rata-rata diterima oleh tiap orang. Satu nikmat yang dipilih oleh Allah pada kita menerima, iaitu iman, nikmat iman dan Islam. Bila iman dan Islam, maka kita takluk kepada syariat dia. Saya dah ulang kali banyak dah, syariat Allah SWT ni ialah tanda kasih Allah Ta'ala kepada kita ya? Tanda kita nak hidup selamat dunia dan akhirat, maka ditawarkan, bukan diberi secara package, tetapi ditawarkan syariat ini, hududullah ini kepada kita ya? Baik. Jadi jadi kita kenalah ya, kenal pasti apa-apakah ya, apa-apakah yang menjadikan, yang boleh membantu kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, yang membantu kita lebih mencintai Allah Ta'ala ya, apakah kita panggil fenomena ya, mazahir yang boleh membawa kita kepada kasih kepada Allah Ta'ala, dan apakah kesan, efek kasih kita kepada Allah Ta'ala ni dalam kehidupan kita. Ini penting sekali ya. Baik. Hilang pula dah. Ya. Jadi persoalan yang kedua, setelah kita tahu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kaitan hidup kita dengan Allah SWT, begitu sekali mutlak, mutlaknya Allah Ta'ala terhadap kita ni, tidak ada satu kuasa lain yang boleh campur tangan dalam kehidupan kita ni, jadi Allah SWT. Dan kenapa kita kasih Allah Ta'ala, boleh kita senarai beginilah. Pertama, kerana nikmat Allah Ta'ala, limpah nikmat Allah Ta'ala tu terlalu banyak, dan nikmat Allah Ta'ala terlalu besar kepada kita ya? Tak boleh kita tukar ganti lagi lah, seolah-olah gitu ya? Kalau ada pun tukar ganti, itu adalah perlu kepada ya, kita panggil usaha yang sangat gigih. Contohnya lah ya? Contohnya kita mengalami kerosakan buah pinggang katakan, ya? Buah pinggang kita rosak, doktor kata oh, jam dah, tak boleh pakar. Sedangkan buah pinggang tu sangat penting untuk memproses darah kita, air kita, makanan dan sebagainya. Jadi kita terpaksa melalui alat yang boleh ganti buah pinggang. Buah pinggang tu kecil sangat. Kecil je.
Penumbuk ni besar lagi, penumbuk kita besar lagi. Cik duduk dalam dalam tubuh kita ni, ya. Kalau kita pergi scan nampak ah, ya. Saya baru ni baru pergi scan, doktor tengok, dia kata ada apa, okey, buah pinggang molek, beres, ya. Tapi bila dah rosak, kita kena ganti dengan mesin yang begitu besar, ya. Dikendalikan oleh dia tiga orang. Sekarang kita tak ada kendali pun, kita sendiri pun tak sedar yang ada alat dalam tubuh kita, buah pinggang. Jadi inilah nikmat yang kita anggap sebagai satu nikmat, tapi nikmat ini sangat agung dan sangat besar, tak boleh tukar ganti, ya. Nikmat pula zahir dan batin. Zahir ni saya sebut dulu tentang bagaimana asbabul hayah ni ada sekeliling kita. Udaranya, iklimnya, kejadian siang malamnya, hujan yang turunnya, ya. Sebab tu hujan yang turun tu, sekarang ni musim hujan, kita jangan lupalah sunnah. Sunnah bagaimana kita, ya, menyambut turunnya hujan. Adakah kita kata hujan-hujan saja? Bila turun hujan, pagi tadi nak turun ataupun masa-masa mana kita turun, kita hujan dah. Kita ingat ni bulan 10, musim hujan. Oh, hujan dah. Takat tu je. Maka itu bukan caranya. Orang Islam, orang beriman, bila turun saja hujan, dia sedar itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada caranya. Ya? Syukurkan hujan tu. Dan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi kalau hujan ni memberi faedah kepada kita, memberi manfaat kepada kita, ya. Kemudian bila kita kena hujan, biarlah hujan tu membasahi sikit tubuh kita, macam Nabi buat. Bila turun je hujan, dia buka pula baju dia supaya nikmat rahmat itu, ya, menyentuh tubuh dia. Tak macam kita unggal lagi. Bila hujan je marah pula, bab pun dia bawa payung, marah ke puan kita, ha? Ataupun cari payung dalam kereta tak ada, marah pula anak kita, ya. Patutnya kita bersyukur tak ada payung, boleh tak menikmati hujan sikit. Nabi tak marah hujan, bukan dia terima hujan seadanya. Kemudian bila hujan turun, caranya boleh kita berdoa apa saja. Kerana salah satu daripada saat istijabah ialah semasa hujan turun, mintalah apa saja bila hujan turun. Tengah hujan turun tu berdoa, ya. Dan bila hujan dah habis sidang, kita berdoa lagi, mutidna, bersyukur kepada Allah Ta'ala, mutidna bifadlillah wa rahmati. Kita dilempar hujan dengan rahmat dan kurnia Allah SWT. Jadi itulah nikmat Allah SWT zahir, ya, secara zahir, ya. Pendek kata semuanya yang ada sekeliling kita ni, walaupun di langit, di angkasa lepas yang begitu jauh, semuanya ada hubungan dengan kehidupan kita. Ya Allah, belum lagi di dalam ni yang nampak di luar, yang dalam kita tak nampak, yang kita rasa saja, hati kita, perasaan kita, akal kita, ya, yang saya sebut dulu tiga hidayah Allah Ta'ala yang beri secara package, iaitu hidayah hawasiyah, panca indera, hidayah tabi'iyah, naluri, dan hidayah akliyah. Inilah hak dalaman. Belum lagi fizikal kita, fiziologi kita, apa yang dalam tubuh kita, darah, daging, urat, ya, saraf dan sebagainya. Rosak sikit saraf pun, masya Allah, susahnya kita. Nah, tidak ada satu pun yang boleh terlepas daripada sebab untuk hidup kita dan menyebutkan sebab nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kaffar. Kesimpulannya, ya, jika kita hitung, kita senarai, kita cek, nikmat Allah Ta'ala tak terdaya kita. Tetapi malangnya kita tidak meletakkan diri kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Bila turun je hujan, contohnya hujan-hujan, oh Allah, susahnya hujan, nak gerak tak boleh. Oh, itu cara kita, ha? Cara orang tidak beriman itu aje lah. Hujan, nauk, nauk, Nabi kata nauk maknanya hujan, hujan. Orang yang beriman, hujan, alhamdulillah, ada kaedah-kaedah dia, terima hujan. Belum lagi kaedah lain, belum lagi terima rezeki, belum lagi bangun tidur kita dapat bernafas lagi, ada kaedah dia. Bersyukur kita Allah SWT, itulah caranya
kita menyatakan kasih kita kepada Allah SWT. Ada dua tiga perkara lagi, insyaAllah kita sambung hari Sabtu depan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala salim. Allahumma ja'alna min lazina istamna qalabu tabi'an hasana. Ula'ika lazina adallah. Wa ula'ika umulul albab. Allahumma.